Ayo ayo kita bongkar ya. Tapi sebelum membongkar pintu berwarna merah ini, alangkah baiknya kalian like dan subscribe dulu video kakak ya, biar kalian tidak ketinggalan teman berbuat langkah setiap harinya nih guys. Ayo kita bongkar. 1, 2, 3. Widih guys, bentar, hewan apa di dalamnya temanku ya? Kita coba pancing pakai makanan kakak yang sudah sediakan teman. Ayo sini kau keluar. Tuh guys, langsung keluar hewannya teman. Ternyata ini adalah seekor ayam teman. Lihat tuh, dia malu-malu ya memakan makanan yang kakak kasih teman. Kita coba ketangkap. Wow guys, ternyata ini adalah seekor ayam kate, si ayam hias. Dia memiliki tubuh yang sangat mungil ya. Dia memiliki warna yang sangat cantik tuh guys, berwarna emas. Wadidaw, dia memiliki ekor yang sangat panjang teman, berkaki dua ya, mantul-mantul. Si ayam kate alias si ayam hias cocok untuk kita rawat dan kita pelihara teman. Tapi perubahan yang kakak tidak membuat ya untuk menampung si anakan ayam kate ini teman-teman. Lebih baik nanti kita ambil lagi ya, dan kita siapkan wadah yang lebih besar teman untuk menampung seekor si ayam kate ini. Lebih baik kita lanjutkan lagi ya, biarkan dulu dia makanan-makanan yang kakak kasih teman. Sudah kenyang, nanti kita ambil lagi. Let's go, let's go. Wow guys, lihat di sini kakak menemukan terdapat perangkap berwarna pink. Perangkap berwarna pink yang dikelilingi oleh ban teman, ban berwarna biru dan juga berwarna hijau. Cocok untuk kita ambil teman. Ayo kita bongkar nih guys, kira-kira di dalamnya akan ada warna apa ya. Let's go. 1, 2, 3, 4. Wih, lihat tuh, ada seekor marmut berwarna hitam. Lihat teman, marmut ini adalah jenis hewan pemakan rumputan ya, jadi sangat cocok untuk kita pelihara teman, karena dia bukan hewan berbahaya apalagi hewan berbisa ya. Melainkan dia adalah hewan sangat jinak sekali temanku. Wadidaw, mantul-mantul. Yuk kita masukin ya ke dalam trugani kakak teman, karena marmut ini berukuran mungil, jadi cukup untuk kita masukin ke dalam trugani kakak teman. Si marmut sudah kita amanin ya. Wadidaw, kita tutup kembali pintunya temanku, jangan sampai dia melarikan diri ya, karena kakak suka sekali pada marmut ini teman. Dia bisa beranak dan juga bisa beternak nih guys. Ayo si marmut sudah aman, kita lanjutkan lagi ya. Jangan perlu banyak basa-basi teman, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini guys. Widih, ada seekor hewan yang terjebak dalam akuarium ini teman. Ternyata ini adalah seekor itik. Itik yang memiliki tubuh yang sangat besar ya. Wadidaw, kita kasih makan terlebih dahulu teman, apakah dia mau? Widih guys, lihat, dia langsung mencapi teman tangan kakak. Dia sangat agresif sekali ya. Yuk kita keluarin teman, apakah dia mau? Wow, kita selamatin ya seekor itik ini teman. Widih, lihat, dia sudah aman teman-temanku. Wadidaw, dia memiliki tubuh yang begitu besar ya. Dilihat-lihat, dia seperti T-Rex teman, karena T-Rex memiliki kaki dua ya, dan juga memiliki mulut teman yang begitu besar. Si itik ini cocok untuk kita pelihara teman, karena dia adalah hewan beranak ya. Ada hewan petelur. Mantul. Ayo kita lanjutkan lagi ya, biarkan si itik ini berkeliaran dulu di sini teman-teman. Let's go, let's go, kita lanjutkan lagi. Ada pintu yang sudah terbuka saja teman. Wow, nampaknya di pintu ini tidak ada hewan apapun nih guys. Kita coba lihat tuh, ternyata benar teman, di sini tidak ada hewan apapun ya. Ayo kita lanjutkan lagi ya, karena di pintu yang ini adalah jong, tidak ada hewan apapun teman. Kita lanjutkan lagi, kelihat tuh. Hai. Halo teman-teman, apa kabar nih guys? Kembali lagi bersama kakak ya teman. Apakah baik-baik saja nih guys? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya, biar kita bisa untuk berpetualang bareng teman-teman, mencari hewan-hewan dan juga ikan ya. Tuh, kakak sudah siapin truk akuarium 2 dan juga truk kanang 3 teman-teman. Truk akuarium untuk mengisi ikan dan juga truk kanang untuk mengisi hewan-hewanan ya. Ayo kita buka kembali teman-teman, biar kita lebih mudah ya untuk masukkan hewan-hewannya teman-teman. Mantul-mantul, masih terisi kosong nih guys. Yuk kita lanjut. Tuh, ada istana di sini teman, istana berwarna pink, berwarna biru, dan juga ada istana berwarna hijau. Wadidaw, ayo kita lanjut bongkar teman ya. Dan juga di sekelilingnya juga terdapat sebuah peternakan teman-teman. Tuh, ada istana dan juga ada perangkap-perangkapnya di sini ya. Mantul-mantul. Jadi kalian jangan kemana-mana teman, dan terus ikutin kakak ya untuk membongkar semua pintu istana ini teman. Ada istana berwarna hijau di sini nih guys. Kira-kira di istana hijau ini kakak akan menemukan apa ya? Ayo guys, kita bongkar temanku. 1, 2, 3, 4. Wih, guys, lihat tuh, di dalamnya terdapat banyak sekali anakan ayam teman-teman. Kita kasih makan nih guys. Wadidaw, ada berapa ekor anakan ayam ya? Kita coba hitung. 1,
2, 3, 4. Wadidaw, sudah lebih dari cukup teman. Ada anak-anak yang biru warna merah, biru warna pink, dan juga biru warna kuning 2 ekor ya. Ayo teman, kita langsung masukin saja ya 4 ekor anak-anak ini ke dalam truk kandang kakak teman-teman. Soalnya kakak akan merawat ya dengan baik-baik 4 ekor anak-anak ayam ini teman. Dia adalah anak-anak ayam yang sangat cocok sekali untuk kita rawat teman. Anak-anak ayam ini adalah anak-anak ayam petelur. Mantul-mantul. Jangan lupa nih guys, ada 1 ekor ayam lagi yang belum kakak masukin teman-teman. Kita tangkap 1, 2, 3. Kakak langsung mendapatkannya teman. It's very nice. 4 ekor ayam sudah kakak amanin ya. Wadidaw. Nanti kalau sudah di rumah, kita kasih kandang dan kita kasih makan teman. Jangan sampai dia mati kelaparan ya. Ayo kita lanjutkan lagi temanku. Wow, ada lagi nih guys, pintu biru warna biru di sini yang belum kakak buka teman. Dan kakak sampai lupa ya. Ayo kita coba buka teman. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wih guys, lihat di dalamnya teman. Kira-kira ini hewan apa ya guys? Dia berkaki dua dan juga memiliki paruh teman. Gak salah lagi nih, ini namanya adalah seekor burung puyuh teman. Karena dia memiliki bulu yang sangat tebat ya, dia sedikit galak teman. Lihat, burung puyuh ini adalah jenis burung yang tidak bisa terbang teman. Sedikit aneh ya, wadidaw. Tapi dia adalah hewan yang sangat dicari orang-orang teman. Karena dia adalah burung puyuh yang hewan bisa diternakan teman-temanku. Dia adalah hewan penghasil telur. Wadidaw, telurnya itu memiliki rasa yang sangat pejat dan juga bergigi teman. Yuk kita tangkap satu lagi. Nampaknya dia dua jodoh teman. Ada satu jodoh ya. Dua ekor apa ini burung puyuh sudah kita amanin teman. Nanti kita rawat dan kita pelihara ya. Nanti kalau sudah besar dia bisa petelur teman. Telurnya boleh kita jual dan kita pasak ya. Kita kasih makan teman. Mantul-mantul. It's very nice. Wow, ada dua pintu di atas yang sama berwarna merah teman-temanku. Jadi kakak sangat penasaran sekali ya. Kita buka dari pintu yang mana dulu teman? Yang ini? Apa yang ini nih guys? Lebih baik kita buka pintu yang ini terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Wih, guys, ada dua ekor anak anitik lagi teman. Yang tadi nampaknya dari indukannya ya, yang ini adalah anakannya teman. Bisa dilihat dari ukurannya teman, dia begitu sangat kecil sekali. Ayo sini kau makan yuk. Kut. Nampaknya dia tidak bisa teman untuk turun dari atas ke bawah ya. Kita coba tangkap guys. Wadidaw, yuk kita turunin teman. Mantul-mantul. Dua ekor anakan itik, ada yang berwarna hitam dan juga berwarna putih. Kita kasih makan teman-temanku. Nampaknya dia sangat kelaparan sekali tuh. Ternyata benar teman. Wadidaw, nampaknya dia terbiasa indukannya ya. Nanti kita satuin lagi sama indukannya teman. Lihat, berwarna putih dan juga hitam, satu jodoh. Nampaknya yang berwarna hitam adalah jantannya ya, yang berwarna putih adalah betinanya teman. Sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara nih guys. Ayo kita lanjutkan lagi teman. Bentar guys, kakak sampai lupa teman. Ternyata masih ada pintu lagi nih guys, berwarna merah yang belum kakak buka satu lagi ya. Sampai-sampai kakak lupa teman. Jadi kalian kalau kakak lupa lebih tahu ya. Mari kita bongkar temanku. Wow. Lihat tuh guys, di dalamnya. Ini hewan apa ya? Lihat. Dia memiliki mulut yang sangat kecil sekali teman. Wow, tapi dia memiliki bulu yang begitu sangat lebat teman. Kakak tahu nih guys, ternyata ini adalah seekor marmut. Wadidaw, hewan imut dan juga lucu, pemakan rumputan ya. Mantul-mantul teman. Kakak gak akan ambil masukin ke dalam truk ganeng ya, karena truk ganeng kakak sudah dipenuhi oleh hewan-hewan teman. Kakak kurang banyak untuk membawa wadahnya nih guys. Lebih baik kita masukin lagi ya hewan ini ke dalam istana teman. Dia malah lagi langsung asik memakan rumputan teman-teman. Karena marmut ini adalah hewan herbivora ya. Kenapa disebut hewan herbivora teman? Karena dia adalah pemakan rumputan. Wadidaw, sangat lucu sekali guys. Yuk kita biarkan ya dia makan dulu teman. Nanti kita ambil. Let's go guys. Tuh masih ada teman di sini nih, ada pintu yang berwarna hijau ya. Kira-kira kakak di pintu berwarna bukan hijau teman, maafin kakak ya. Ternyata ini adalah pintu berwarna biru. Ayo guys kita bongkar teman. 1, 2, 3, 4. Wih, seekor kelinci yang keluar teman. Wadidaw, kita coba kasih makan. Lihat tuh, dia langsung keluar ya. Langsung makan rumputannya kakak kasih teman. Nampaknya hewan-hewan yang berelam peternakan ini begitu sangat kelaparan sekali nih guys. Wow, sangat kasihan ya. Kita kasih makan lagi
lagi Diman. Biarkan si kelinci sama si marmut ya makan bareng ya. Hehe. Begitu sangat lucu sekali Diman dan juga menyenangkan ya mengasihi makanan hewan-hewan ini Dimanku. Wadidaw. Apa kalian ada yang mau Diman mengasihi makanan hewan ini? Hehe. Nanti kalian juga boleh ya untuk merawatnya nih guys. Wadidaw. Mantul. Seekor kelinci berwarna hitam dan juga berwarna putih yang akan kakak rawat dan kakak pelihara baik-baik ya. Wih. Dia malah melarikan diri Diman. Tapi gak apa-apa ya. Ayo. Kita lanjutkan lagi Diman nih.